Jangan takut, jangan bimbang, jangan hairan dengan caci maki orang-orang lain ataupun siapa saja ataupun kritik-kritik yang negatif terhadap kita. Okey, kadang-kadang kita sangat terpengaruh, sangat bergantung kepada apa yang orang kata bukan kepada apa yang Allah kata. Kita tidak memenuhi cita rasa manusia tapi kadang-kadang lupa untuk memenuhi cita rasa manusia. Orang yang selalu terpengaruh, selalu bergantung kepada manusia, mengharap pujian dari manusia, mengharapkan santunan dari manusia, maka itu menandakan. Okey. Orang yang kita kata itu menandakan bahawa akidahnya dengan Allah, kehubungannya dengan Allah masih belum kukuh, masih belum sempurna. Ataupun kita kata masih mengalami kelemahan-kelemahan dari segi tauhidnya. Sebab itu kalau kita ambil contoh, okay? Kalau kita katakan keyakinan kita kepada Allah, kata apa sebab? Jika Allah lah yang menghidupkan, jika Allah lah yang mematikan, jika Allah lah yang memberi kehidupan, jika Allah lah yang memberi rezeki, mengapa kita mesti takut, mesti bimbang, mesti ragu-ragu dengan manusia? Semuanya ada di tangan Allah. Semuanya ditentukan oleh Allah. Tidak pernah ditentukan oleh manusia. Maka sekali lagi, dengan keyakinan itu, kita harus merasa bahawa kita tidak pernah gentar, takut dan risau terhadap apa yang orang komen tentang kita. Tentang apa yang orang komen tentang kita. Kalau kita masih tertakluk, okay, maknanya misalnya kita kata kita masih ingin mencari simpati dari manusia. Kita masih ingin mencari keinginan-keinginan untuk dipuji oleh manusia. Ataupun kita mencari-mencari apa yang kita katakan keinginan untuk tidak dicela. Kita keinginan untuk dipuji, keinginan tidak dicela, keinginan untuk diberi simpati, keinginan untuk mendapat sokongan, keinginan untuk kita katakan keinginan untuk mendapat puji-pujian dari manusia, maka semua sikap ini menggambarkan hubungan tauhid kita, keyakinan bertuhan kita masih lagi goyah, masih lagi tak kental, masih lagi boleh lekang bila-bila. Oleh itu sekali lagi, mari kita melihat semua sikap-sikap yang kita sebut tadi. Ingin dapat simpati, ingin dapat pujian, ingin untuk tidak dicela, ingin untuk disokong, ingin untuk diangkat-angkat, ingin untuk dimuliakan, ingin untuk dirasa hebat. Semua keinginan-keinginan ini menggambarkan hubungan dengan Tuhannya belum cukup kuat, belum cukup sempurna, belum cukup mantap. Ini yang kita nak bacakan dari segi psikologinya. Sebab itu ramai orang setengah mati memikirkan apa orang kata. Tapi tidak pernah memikir atau tidak pernah bimbang kata apa Allah kata. Kalau orang cela satu, wah ingat sampai bergurun-gurun. Dendam sampai bertahun-tahun. Okay? Maka sekali lagi mari kita semak balik diri kita. Okay? Kalau Allah kebiasaannya orang-orang... Memang manusia takut pada cacian, takut pada makian. Apa saja buruk, apa saja komen negatif, siapa yang tak boleh terima komen negatif, hubungan apa kita kata, hubungan tauhidnya dengan Allah belum cukup mantap, belum cukup kuat. Okay, masih goyah atau masih ada kekurangan. Kerana setiap manusia pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Jangan kita minta orang puji saja, jangan kita minta kata kita sempurna saja, kita ni perfectionist. Memang sempurna, mana boleh orang kritik, mana boleh orang caci. Jangan begitu, kerana itu tidak sempurna sifat kita dengan Allah. Sebab kita ini dijadikan lemah. Allah jadi kita buruk pun Allah jadikan, Allah jadi kita baik pun Allah jadikan. Hanya balik bergantung pada usaha kita. Kalau kita sudah membina sikap, saya tak suka dengan komen negatif. Komen negatif itu membuat saya hilang minat, hilang mood satu hari. Jangan. Kekuatan-kekuatan tidak akan terbina. Itu bermakna emosinya, kekuatan rohnya sangat lemah. Dia sangat bergantung pada manusia. Ingin dapat pujian, maka dia akan menghias dirinya selengkap-lengkapnya supaya orang puji dia. Dia akan membuat yang sebaik-baiknya kerana ingin dapat perhatian dari manusia. Maka ini di antara tanda-tanda kelemahan keyakinan bertuhan. Mari kita sama-sama semak, okey? Mengapa ramai orang takut pada cacian? Kerana ini membuktikan. Orang yang takut cacian ialah orang yang membuktikan dia sangat dipengaruhi oleh
keadaan manusia. Dia ingin memenuhi kemahuan manusia. Dia ingin membuat senang hati manusia. Walaupun mungkin tidak membuat senang hatinya Allah. Sebab itu sekali lagi, cacian dan makian harus diangkat sebagai satu daripada modal untuk kita bertambah kukuh, bertambah kuat, bertambah yakin bahawa keyakinan bertuhan kita semakin kental, semakin tebal. Walaupun ilmunya banyak, tapi keyakinan tak kuat, hancur. Sebab itu kita kadang nampak, kalau bercakap, nampak orangnya berakhlak sangat. Tengok penampilannya setengah mati kita. Ini ke akhlak orang-orang yang begini, begini, begini. Yang bercakap pasal begini, begini, begini. Membentangkan hal begini, begini, begini. Tetapi bila dapat sikit komen, bila dapat sikit ketuguran-tuguran, sudah kecut, lentur, luntur. Marah, sakit hati, bengkak, benjol, marah-marah. Ini masalah besar kita. Okay, takut dengan cacian, takut dengan komen-komen negatif. Sedangkan komen-komen itu adalah sebahagian daripada elemen untuk kita membaiki diri. Orang yang sudah merasa sempurna, orang yang merasa dia lebih, orang yang merasa dia lebih hebat dari orang lain, inilah orang-orang yang akan menimbulkan masalah bila dapat komen. Takut. Takut dengan komen-komen. Sebab itu sekali lagi, mari kita tengok satu daripada sikap presiden. Contohnya bekas presiden Abraham Lincoln, salah seorang daripada presiden Amerika mengatakan apa? Saya tidak pernah tengok, tak pernah baca, tak pernah buka envelope pun semua komen-komen yang orang tulis kepada saya. Okay? Kerana pada saya, semua membaca komen-komen itu hanya membuang masa saya, mencuri masa saya untuk buat kebajikan-kebajikan untuk rakyat-rakyat saya. Ini kekuatan yang nak dibangun. Sebab itu jangan terlalu memikirkan orang nak komen aku begini, begini, begini. Orang nak kata aku begini, begini, begini. Orang nak kata ini, 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 ini. Sedangkan akhirnya kita sebenarnya merosakkan diri sendiri, kerana kita akan timbul rasa resah, gelisah, hilang keyakinan dan akhirnya membuat kita tidak gembira menjalankan kehidupan. Oleh itu sekali lagi mari kita ingat apa yang dipesan oleh Abraham Lincoln, tidak perlu layan. Walaupun dia bukan Islam, tidak perlu layan. Dia boleh dengar tapi jangan simpan dalam kepala, jangan proses. Kerana kalau diproses, dia akan menjadi racun dalam kehidupan. Kalau kita terdengar, dengarlah. Kalau kita terbaca dalam WhatsApp kita, terbacalah. Tapi jangan sampai jadi bahan berfikir. Kerana setiap cacian itu tidak melukakan apa-apa. Kalau kita cukup kuat hubungan dengan Allah. Kalau kita sudah merasa bahawa kekuatan hubungan dengan Allah mengatasi semua yang ada di dunia. Tidak ada kuasa paling besar selain kuasanya Allah. Oleh itu, angkat tangan, doakan saja orang yang caci kita itu. Sebab itu Nabi dan para sahabat bila dengar orang caci dia, dia akan angkat tangan, ya Allah beri ampun dan beri petunjuk, beri hidayah kepada orang-orang ini ya Allah. Ini yang kita nak angkat, bukan nak kutuk cari orang tu, hantar WhatsApp, masuk Facebook, masuk Instagram, masuk macam-macam. Caci-caci orang, buruk-burukkan orang, marah-marah orang, macam kita hebat sangat. Ini yang kita nak angkat, bahawa kekuatan kita sebenarnya apabila hubungan kita dengan Allah sangat cukup kuat, maka yang hubungan dengan manusia semua jadi kecil. Yang nak dijaga sangat-sangat hubungan dengan Allah. Walaupun hablum minallah, hablum minannas, tapi jangan sampai hubungan dengan manusia mencacat dan menjejaskan hubungan kita dengan Allah. Kekuatan pertama kita ialah membangun keyakinan aku ada Allah. Hang kata aku macam mana, bengkok, bengkak ke, apa ke, benda sombong ke, kedekut ke, tak pandai ke, kritik orang ke, tunjuk pandai ke, tak apa. Kita tidak ada niat itu. Kita tidak berniat untuk rendahkan orang, hina orang, caci orang, burukkan orang, tak ada. Orang yang jadi hamba Allah tidak bawa niat itu untuk jumpa manusia. Niat dia jadi saudara, niat dia kasih sayang, niat dia kita memberi, niat kita ibadah. Itu sahaja. Tak ada niat lain. Oleh itu, apa saja yang kita buat, masuk NGO ke, masuk yang bergaji ke, masuk berbayar ke, tak berbayar ke, tazkirah berbayar ke, tak berbayar, ini semua peta dari Allah. Allah yang angkat, Allah yang layan, Allah yang akan beri penilaian. Jangan takut penilaian manusia, lebih takutlah penilaian Allah. Kita agung-agungkan manusia, agung-agungkan orang, tapi kita tak agungkan Allah. Mana mungkin hidup aja disenang. Dapat bergambar dengan orang besar je setengah mati pun. Masuk Facebook pun. Nak tunjuk saya pernah bergambar dengan sekian, 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 sekian. Untuk apa?
Sedangkan bergambar dengan Allah, kita takut ni, kita rapat lagi ni. Rapat dengan manusia, tak rapat dengan Allah, apa pun tak jadi. Sebab itu jangan cepat-cepat sangat rasa bangga bila dapat bersama ke, bergambar ke, apa ke. Kerana kita bimbang. Riak, ujub itu hancur semua ibadah. Riak, ujub, sombong. Satu sen tak laku. Akan hancur semua ibadah yang kita buat. Sedih tak? Bila kita sudah banyak beribadah, kita sudah buat banyak kebajikan, akhirnya hilang begitu saja. Maka sekali lagi mari kita melihat surah An-Nisa ayat 6. Surah An-Nisa ayat 6, Allah peringatkan, okey? Kerana itu berpalinglah kamu dari mereka. Okey, bila Nabi dicaci, kamu pembohong, kamu perosak agama, kamu tukang sihir, kamu macam-macam. Okey. Allah pesan pada Allah, tinggalkan mereka. Tak payah dilayan. Jangan dimasuk dalam kepala. Kalau tak boleh tinggalkan, jangan dinilai. Jangan diproses dalam kepala. Tadi dia kata aku begini. Tak payah. Syukur Alhamdulillah, ya Allah, ada orang caci saya. Kalau tidak, saya rasa saya macam hebat sangat. Sebab itu Saidina Umar, kita kena lantik menjadi khalifah. Saya ingin mengharapkan, okay, kalau saya buat salah, ada orang yang tegur saya. Ada orang yang kritik saya. Kalau ini ada, maka saya pegang jawatan khalifah. Kalau semua orang tak berani untuk kritik saya, saya letak jawatan khalifah. Jangan main-main. Walau Saidina Umar tu dia antara orang yang, di antara sahabat yang paling banyak ilmunya. Yang paling kuat kukuh imannya adalah Saidina Abu Bakar. Yang paling banyak ilmu yang dia dapat daripada Rasulullah adalah Saidina Umar. Tapi dia setelah menggang jawatan khalifah, terus menyatakan, saya mengharapkan ada orang yang boleh tegur saya. Ada orang yang boleh komen saya. Oleh orang yang boleh kata kesalah pada saya. Supaya saya dapat baiki. Ini kekuatan kita, bukan khalifah, bukan sahabat. Tak jumpa Nabi pun. Hadis Nabi pun tak baca banyak. Tak hafal banyak. Nak sombong. Jangan. Jangan takut dengan cacian orang. Okay? Teruslah dengan kehidupan kita, kerana cacian tidak melukakan apa-apa. Sekiranya kita balikkan dia kepada Allah. Tinggalkan. Tinggalkan makna jangan fikir, jangan peduli, jangan kisah apa yang dia kata. Kerana itu tidak membuat kita tak makan, tak minum. Okay? Itu dia satu pesanan dari Allah. Berpaling kamu dari mereka. Tak payah tengok mukanya. Tapi yang paling penting, maafkan. Maka kalau kita tengok surah Al-Hijr. Okay? Surah Al-Hijr ayat 85. Allah tambah tadi, Allah kata, tolong tinggalkan mereka. Kemudian kita kata, maka maafkanlah. Maafkanlah mereka. Okay? Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Artinya layanlah mereka dengan doanya, ya Allah, ya Tuhanku. Aku mohon, ya Allah, engkau beri ampunan pada dia. Kerana aku ni dah maafkan dia, ya Allah. Jangan maafkan terus jadi musuh. Jangan maafkan terus tak putus sahabat. Jangan maafkan tapi tak nak jumpa lagi. Jangan maafkan tapi dendam. Orang yang kritik kita ialah orang yang nak jadi kita lebih baik. Supaya kita tak sombong sangat, jadi macam pandai sangat. Macam hebat sangat. Okay? Dan ini akan menjadi titi yang paling dekat didorong oleh iblis untuk kamu rasa ujub. Untuk kamu rasa riak. Untuk kamu rasa sombong. Maka sekali lagi, menerima kritikan ini merupakan satu daripada penawar. Sebab itu tidak ada jamu yang manis kecuali yang pahit. Kerana yang pahit itu, kalau Rasulullah boleh terima semua cacian, tidak satu pun dibalas, membuatkan dia lagi kental, kental dan kental. Kuat hubungan dengan Allah, kuat hubungan dengan sahabat, kuat hubungan dengan orang-orang lain. Okay?